Alkisah, seorang laki-laki miskin menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Istrinya selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kg. Ia selalu menjual gula merah itu ke salah satu toko di kota. Dan di toko itu pula ia membeli kebutuhan-kebutuhan harian mereka untuk sekedar makan. Suatu ketika pemilik toko langganan tempat ia menjual gula merah itu curiga dengan berat gula merah itu. Ia pun menimbangnya, ternyata beratnya tidak sampai 1 kg, hanya 900 gram. Tangannya gemetar, dadanya terasa meledak, dalam hatinya kemudian terucap, jadi selama ini ia membohongiku. Hari itu pula pemilik toko mendatangi laki-laki miskin sembari membawa gula merah buatannya. Berapa banyak kerugian yang telah aku alami, kamu bilang gula merah ini 1 kg ternyata hanya 900 gram saja. Laki-laki miskin menundukkan kepala lalu berkata, kami orang miskin, kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko bapak seberat 1 kg, dan itu pula yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah yang kami buat. Kisah ini adalah pelajaran bagi kita, bahwasanya seringkali kita tergesa-gesa menilai buruk orang lain, tanpa kita introspeksi diri. Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share.